Okay, hi. Welcome back to Plusma-cast. I'm Paul, and this is another episode of featuring people, professionals of the creative industry, and for them to share their insights into, you know, how you might participate into it. So today, we have a special feature that my guests and me being in Malaysia, we've got to do it in multiple languages. So today, today I have to, communicate in Malay. And maybe it works better for you audience out there undiscovered, right? So, okay, tiga, dua, satu. Okay, jadi hari ini kita ada Syamsul dan Syazwan Syazwan dan Syazwan pemilik art spaces, my art spaces dan custody studio. Yes. Okay, right. Jadi I nak, seperti biasalah dalam kelas makas, I nak bincang berkenaan dengan pengalaman bagaimana anda menjadi artis profesional. Okay, boleh. So biasanya pada dengan Plusma-cast kita mula dengan setakat yang paling awal bila anda dapat idea nak jadi artis. So mungkin Syazwan dulu. Okay, boleh. So idea untuk jadi artis basically kita dapat daripada belajar lagi dekat basically kita merupakan graduate daripada UiTM. UiTM Shah Alam. So kita dapat idea dekat situ, kita belajar dalam fine art. So kita nampak dekat dunia luar di mana banyak kat luar sini buatkan seni sebagai satu bisnes. So bila kita keluar, bila dah habis saja kita keluar, kita tengok banyak environment kat luar, bisnes kat luar yang buat macam buat mural, buat street artist. So kita nampak benda tu yang kita ternampaklah benda tu. Ternampak sebagai untuk inspirasi kita jadikan sebagai part of business. Tapi itu dari segi business lah, okay. Dari segi yang chance lah, chance untuk masukkan bidang ini. Tapi okay, mungkin adakah masa yang lebih awal lagi, semasa you anak you kata, ini besar lah, ini cantik lah, atau di mana inspirasi anda? Basically, yang masanya masa awal sekali saya memang minat melukis. Dan sangat-sangat dulu, kalau dulu kecil-kecil kita suka melukis kartun, draw dekat buku. So jadi bila nak melukis tu macam kita macam mana nak lagi nak belajar lagi cantik, nak belajar lagi nak nampak lagi menarik. So bila kita dengar pula ada sambil tu kita melukis lah. But masa tu masa kat sekolah mungkin dah popular lah, because lukisan suka melukis. So macam sebenarnya tak cantik lagi, tapi bila dapat tahu yang ada dapat menarik perhatian lah, berarti baru sikit kita terus serius dalam ni lah. Bila nampak macam contoh saya tengok macam mana pelukis melukis gambar besar-besar kan. So, macam mana diorang boleh lukis kan? Sedangkan kita lukis kartun je. Okay. Jadi okay, untuk akhir minta. Okay, siapakah yang manakah inspirasi paling agak? Mungkin majalah gila-gila itu Malaysia atau kartun surat khabar atau kartun TV? Yang mana? Kartun majalah. Kartun majalah. Okay. So Syamsul? Saya permulaan dia adalah masa kecil dulu kan. Kita selalu beli buku gempak. Gempak kan. So start dari situ minat dah ada. Tapi kita tak aware lah macam mana nak dapatkan kemahiran tu. Kita orang macam just draw balik apa yang dalam buku gempak tu. Lepas tu kemudian masuk sekolah menengah, kita orang dah didedahkan ada subjek PSV, pendidikan seni visual, and then saya ambil subjek tu, and then start dari situlah. Dan di samping didorong oleh cikgu-cikgu saya untuk dia kata awak ada kemahiran, so awak sepatutnya teruskan melukis. Kemudian saya terus melukis. Kemudian apabila tamat saja SPM, saya dapat dapat tawaran ke lanjutkan pelajaran, dan saya ambil subjek seni halus di pengajian tinggi. Okay, seni halus atau fine art lah. Fine art, yes. Okay. Okay, lagi nak tanya. Dulu kita masih dalam sekolah menengah, okay. Memang minat anda dalam lukisan, tapi juga kita perlu mempelajari macam maths, macam bahasa, macam sejarah, sains dan lain-lain.
itu macam ada konflik tak? Sememangnya akan ada konflik kat situ sebab basically apabila bercakap tentang pelajar seni ni, especially yang kreatif ni, pelajar kreatif, diorang cara berfikir diorang lain. So apabila berhadapan dengan macam subjek math, subjek biologi semua tu, diorang agak macam pasif sikit dengan subjek tu, macam diorang macam payah sikit nak ni. In fact saya pun sendiri mostly subjek saya nak kata teruk tak juga, tapi dia macam quite fair lah berbanding dengan saya punya seni, which mean masa SPM saya dapat A. And then yang kemudian yang lain tu rahsia kan, kemudian tapi itu tidak membuatkan, mengatakan yang orang kreatif ini kurang pandai dalam subjek lain. Cuma kadang-kadang mereka melihat sesuatu benda ni dari sudut lain. Tidak seperti yang macam orang macam pernah dengar tak, ada satu pepatah kata bila berkenaan dengan macam matematik 2 tambah 2 4. Tapi bila ditanya dengan budak kreatif, dia akan 2 campur 2 mungkin jadi 5, mungkin jadi 6. It's all about the creativity. Jadi bagaimana Syazwan? Kalau saya, untuk saya lagi teruk lah. Macam saya, especially saya masa belajar dulu sangat teruk. Okay, because of kita tak, benda tu tak menarik bagi kita. Contoh which is sejarah, kita tak sangat tak menarik. And then so, and during that time pun kita macam perlu ke buat benda ni. So bila, and then sangat mengganggu bila kita, cikgu mengajar kat depan and then kita buka buku, kita lukis. I pun ada beberapa buku macam itu. So mak saya pun marah pasal buku teks you penuh dengan lukisan kartun. But itu adalah, kalau kalau dari sudut kreativiti, itu adalah bagus. Because you know why? Because of dari kecil-kecil kita cuba keluarkan kreativiti itu secara pure, which is dari kita sendiri. And so memang agak, kalau macam saya, kalau cakap saya memang tak belajar lah dulu. All out lah, memang out terus, tak belajar langsung. So bukis macam tak perform lah untuk ni. Okay lah, jangan kata lah tak perform lah. Cuma bukan mempelajari, cuba, tapi mencuba. Mencuba. Because kadang-kadang sometimes kita kita main kreatif, kadang-kadang untuk accept engineering punya part apa, which is yang terlalu kompleks, which kita tak, kadang sometimes tak boleh accept macam tu. This is my opinion lah. Okay. So sekarang dah masuk, dah diterima dah untuk masuk ke universiti, UiTM kan? Bagi fine art. Jadi bagaimanakah pengalaman anda dalam UiTM? Okay lah, mungkin 3 tahun kan? 4 tahun sebab kita diploma and then degree dalam 5 tahun juga, 5 tahun 4 tahun. Okay, jadi boleh ceritakan pengalaman yang pada masa itu? Pengalaman masa dalam, basically it's new world lah, which is in sekolah kita tak dapat view yang macam dekat universiti, which is kita tak tahu pun yang basically lukisan ada secantik macam gini. Because of ada technique of color, technique of drawing, technique of variety of technique. So bila kita dekat situ, kita macam wow, banyaknya teknik yang perlu dibelajar. Dan dekat situ lagi kuat kita punya interesting pada art. Okay, but masa tu memang, kalau dulu kat sekolah rasa lukisan kita paling cantik antara satu sekolah. Tapi bila masuk universiti, kita rasa lukisan kita paling buruk dekat universiti. because dalam tu banyak sangat talent. So banyak sangat talent. Itu bagi saya punya expression masa UiTM lah. Okay. So macam saya pula, pada saya, pada waktu masa pengajian tinggi ni adalah satu pendedahan yang sangat baik kepada, especially kepada kemahiran saya lah. Di mana macam dekat sekolah tu paling power lah, boleh lukis Dragon Ball from your own memory there. Don't need to refer, just lukis Dragon Ball and then dah power lah. Cuma bila masuk dalam pengajian tinggi ni, semua yang berkumpul dalam satu kelas tu adalah masing-masing ada skill tersendiri. So bila saya ingat lagi hari pertama lecturer suruh lukis line and then semua orang macam lawa, semua lawa. Dan saya punya macam biasalah pula.
Kan? So itu dia macam memberikan challenge pada saya untuk semasa belajar tu sentiasa untuk upgrade diri. Okay. Sentiasa untuk asah kemahiran saya supaya saya jadi lebih bagus dalam menghasilkan karya. Okay. Jadi I juga I nak tanya lagi. Okay. So semasa dalam pengajian tinggi, okay, ada sebahagian technical, like teknik untuk lukisan, dan ada sebahagian mungkin sejarah atau sejarah lukisan dan sejarah atau teori lah. Itu juga dirangkumi dalam. Ada juga macam basically apa yang boleh saya rumuskan adalah apabila kita berada di diploma. Yeah. Dalam 80% adalah skills, mm-hmm, and then 20% adalah history. Maknanya which mean dari segi teori lah, teori. Yeah. And then bila masuk degree pula, ijazah sarjana muda, anda akan didedahkan kepada lebih macam kurang dalam 40 skill, and then 60 lagi adalah teori. So bila and then semakin anda meningkat macam ambil master ke ataupun PhD, teori, dia punya teori tu makin lama scope dia makin besar. And then sebab skill pada waktu diploma tu yang dah diasah. Oh, okay. So bila beransur naik tu dia kemudian makin kurang skillnya, kemudian makin banyak ada punya teori sebab dia nak melahirkan macam graduasi yang berfikiran critical thinking. Okay. Okay, so pada setakat itu, dah 4 tahun kan? Okay, 4 tahun lepasan pengajian tinggi. Jadi tadi awal-awal Syazwan cuba menceritakan lah. Jadi boleh masuk lebih terperinci. Sebab anda dua-dua bersama keluar dan buka studio kan? Boleh cuba menceritakan sebab kebanyakan, saya rasa kebanyakan orang mereka nak artis tapi lebih kepada freelance. Ya, betul. Tapi anda memerhatikan dan ini boleh jadi profesional. Ya, betul. Jadi boleh cubakan sepanjang boleh lah. Cerita pengalaman anda. Okay. So macam saya sambung dengan cerita tadi tu. So basically bila kita tahu yang ada education of art ni, untuk macam orang-orang yang suka dalam bidang seni ni, so saya memang sarankan untuk masuk because of why kita ada banyak dekat education kita banyak belajar of skill, teori, history. So contoh kita taklah buat sesuatu benda tu hanyalah sekadar buat. Contoh kalau macam bila education ni kita buat sesuatu lukisan tu mesti kita ada sebab, ada maksud. That's why kita ada dalam setiap artwork kita ada content of artwork kan. So dekat situ and dalam masa sama pun kita dekat situ bukan saja belajar cara menghasilkan, nak menghasilkan lukisan tu kita ajar. Contoh kita kita belajar teknik of watercolor, oil paint, and then ada juga kita belajar sculpture punya, how gunakan besi, gunakan kayu, how ukiran gunakan lah. Ukiran pun ada, besi pun ada, metal pun ada. Dan kalau macam dalam faed kita ada 4, which is kita ada painting. Kita ada 4 major, painting, printmaking, sculpture dan juga ceramic lah. So, kat situ kita belajar lah. Kita belajar teknik of painting, printmaking, sculpture dan ceramic lah. Macam saya major dalam print. Okay. Saya ambil majoring printmaking lah. So, dekat situ kita akan belajar macam printmaking, kita belajar of history sebab dulu tak ada printed technology. Yeah, so we start which dengan manual which is kita ukir kayu and then we print kita screen printing. Screen printing pun sama but kita ada wood carving. Wood carving kita ada on in print, kita ada wood carving, kita ada screen printing, kita ada lino, kita ada etching. Lepas tu kita ada lagi blok-blok lain which is gunakan macam sekarang dah moden, dah banyak sangat boleh pakai blok which is gunakan benda-benda macam batu ke apa ke kita tampal atas blok tu kita jadikan satu blok. So dah jadi contemporary lah. And then dekat situ the best is kita belajar history of art lah, which is macam mana art ni terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Okay, kita interesting lah dekat situ kita belajar macam dulu, perbezaan dulu dan sekarang. Macam dulu
kita banyak belajar, kalau dulu orang banyak gunakan oil painting. But bila dah masuk ni kita ada material baru, acrylic, orang dah guna acrylic. So sekarang dah masuk contemporary, so banyak material yang boleh di-apply. So macam guna zinc, acid, semua banyak benda. Okay. So kat situ pendedahan, kat situ banyak banyak lagi lah ilmu yang dapat kat situ. Okay. So dari segi bisnes lah, okay. anda berdua buka studio sendiri. Yeah. Jadi apakah cabaran-cabaran pada masa awal itu? Kan sebab anda guna buat betul? Art sebagai untuk komersial. Betul? Tapi you know, okay, baru tiada reputasi, belum ada reputasi dan lain-lain. Cabaran yang pertama adalah duit. Basically, apa yang pun kita buat, masalah dia adalah duit. Because kita nak start the business, of course kita perlukan duit. But not to, bukan terlalu banyak, tapi kita hanya perlukan orang cakap nak beli material. So color, kertas, so benda. So itu adalah cabaran yang awal lah. Yeah. Which is how kita nak cari duit untuk kita, kita nak keluarkan apa? How kita nak dapat duit dalam masa sama kita nak cari duit. Yeah. So itu difficult lah, because kita keluar fresh graduate, kita keluar and then kita macam mana nak buat lah. So don't know. So itu adalah cabaran utama lah yang of course lah sampai sekarang pun, which is kita belajar how to manage, how to market lah. Okay, but first step is how to market is susah lah, cabaran susah, which is nak cari duit. Okay. Adakah beza bagaimana nak memasarkan dengan bagaimana nak nilaikan art anda? Memasar dan menilaikan. Yeah, I mean sebab cari duit. Yep. Cari duit dengan menjual art atau servis. Yes. Jadi itu pun ada harga nilai kan? Betul, betul. So kalau untuk commercial value, which is banyak commercial value ni, dia banyak jatuh kepada permintaan klien. Which is dia tak ada value tu, hanya dia jatuh pada permintaan. Yeah. So bila jatuh pada permintaan ni, value dia jatuh jadi macam kurang. Alright. So kalau macam art yang ada value, yeah, which is dia 100% artis punya, which is artis keluarkan berdasarkan research, berdasarkan observation, berdasarkan dia punya past experience, dia keluarkan sesuatu karya dan dijual. So macam kami, kita go to service how apa yang klien nak. That's why itu yang membezakan ni lah. Itu daripada saya punya pendapat lah. Okay. Maybe Syamsul ada pendapat sendiri. Pada saya, macam Cik Pau kata tadi, bagaimana kita orang nak menilai sesuatu karya yang kita orang buat tu dengan bagaimanakah cara nak jual. Okay, permulaan dia adalah cara kita orang menilai karya yang kita orang buat tu adalah berdasarkan daripada berapa banyak masa yang kita orang akan habiskan untuk membuat satu karya tu. Macam contoh ada dinding 10x10, kita orang perlu habiskan dalam masa 3 hari ataupun 2 hari. So dengan berdasarkan design yang telah dihasilkan, kemudian kita akan menilailah karya tu melalui macam berapa masa yang akan dihabiskan, the complexity of the design, and then how many artists you have to use to complete the job. Okay. So macam itulah caranya untuk kita orang menilai macam mana sesuatu karya tu untuk dihasilkan. Tapi bila bercakap tentang mural dan juga artwork di galeri, seperti contoh macam belakang ni adalah painting-painting yang biasanya dipamerkan di galeri, macam yang Cik Syazwan cakap tadi, dia ada perbezaan di antara menilai galeri artwork di galeri dan juga artwork di luar. Tetapi pada saya, apa yang saya lihatlah di Malaysia ini begitu, artwork yang berada di street sangat berbeza dengan artwork yang berada di dalam galeri. Dia ada jurang lah di situ, jurang perbezaan. Tapi pada saya, semuanya adalah sama. Kalau macam kita trace back balik kepada zaman Renaissance, di mana Michelangelo, mereka pun, Michelangelo, Donatello, diorang pun mengambil commission daripada macam Chapelle, daripada church to produce their mural. Yeah, yeah. So basically apa yang kita orang buat ni,
sepatutnya tiada perbezaan antara dalam galeri dan juga di luar galeri. Okey, adakah itu berdasarkan minat atau klien? Beza galeri art dengan biasanya bila menurut. Macam bila painting berada di dalam galeri, biasanya 80% adalah daripada artis itu sendiri. Okey. Apabila di luar, mungkin dalam 60% atau 70% datang daripada artis, kemudian yang lainnya adalah influence daripada klien lah. Sebab basically bila kita buat mural di luar, jika dia dikomisionkan oleh klien, of course klien akan meminta macam mungkin nak letak logo dia, mungkin nak letak ada tagline perniagaan dia. So sebagai dasar untuk perniagaan professionalism, so kita kena includekan benda tu dalam mural. Sebab kalau kita tengok, kita adalah service, creative service. So which mean demand yang diperlukan oleh klien tu kita perlu penuhilah. Okay. Okay. Satu lagi nak tanya, kebanyakan bidang kreatif termasuk I dari daripada arkitek lah. Okay. Jadi kebanyakan yang service yang kita buat adalah perlu mengikut kehendak klien. Dan tapi juga kita ada nak gaya sendiri, gaya lukisan sendiri. Bagaimanakah anda mungkin ia cabaran sebab bertentangan dan juga ia juga compliment. Jadi saya nak tanya bagaimanakah anda apakah pandangan lah kepada situasi macam ini? Pandangan saya sebenarnya macam tak ada beza sangat, sebab basically kita masih lagi menganggap itu adalah karya kita. Of course kita akan masukkan mungkin logo klien tu macam yang saya cakap lah, mungkin dalam 70%, maksudnya 70% tu adalah daripada kita. Dan kita masih lagi control the outcome of the artwork. Kita masih lagi macam, sebab kalau ikutkan saya, yang lebih tahu tentang mural adalah kami. So kalau macam kami ada je macam ada klien yang minta memang outrageous punya demand yang macam dia kata boleh tak awak lukis macam ni, buat macam dinding tu pecah lepas tu nampak rumah sebelah. Lepas tu kita katalah, mungkin kita akan kata macam untuk apa? Bila sebab untuk tujuan apa dia buat mural tu? Sebab of course kita lebih tahu. Macam anda kata, dia kata saya nak mencantikkan rumah ataupun saya nak tarik lebih pelanggan. So kita akan advise dia, kita akan consult dia macam mana mural yang macam manakah yang boleh menarik pelanggan. And then kemudian kita akan design lah benda tu mengikut kita punya pengetahuan tentang mural dan juga kita punya skill menghasilkan karya. Okay, so mungkin tak di mungkinlah suka untuk diterima untuk kebanyakan orang, tapi seperti yang diceritakan lah, ia juga walaupun artis memang bebas nak keluarkan expression, tapi ia juga sesuatu bidang yang profesional jugalah, sebab ada pengetahuan yang terperinci, ada kemahiran juga yang terperinci. Betul. Sebab basically kalau macam kita tengok lihat, bila kita orang pun ada handle, ada organise sesuatu event, apabila kita berurusan dengan artis ni, di mana dalam event, dalam dalam event tu kami menjadi consult. Kami consult klien dan juga kami consult artis, di mana bila artis ni, bila kita kata okay, aku nak artwork daripada korang buatlah, and then kemudian diorang akan buat memang gila-gila, kemudian akan ada sentuh social, sentuh sensitiviti masyarakat, sentuh sensitiviti bangsa. So benda yang tu yang kita perlu, kami yang perlu consult benda tu. Kita akan kata benda ni tak boleh buat sebenarnya, sebab untuk event ni public. So kau kena hasilkan something yang lebih subtle lah. Jangan terlalu sebab artis dia, bila dia ada peluang untuk luahkan perasaan, dia akan luahkan semua. sebab tu yang
sebab tu dia kena ada, orang kata kena ada common sense lah, di mana dia orang perlu fikir untuk apa mural tu dibuat. Syazwan? Macam bagi saya, of course lah, bila ada tentangan, kadang-kadang macam kita nak apa, inline dengan klien kan. So memang ada, bahkan akan berlaku sedikit perbincangan lah, which is antara klien. So macam kami, kami akan advise yang terbaik untuk klien supaya mengikut balik which is apa, art punya tujuan. Okay, so macam macam Syamsul dah terangkan tadi kan, tujuan. So maksudnya macam kalau ada satu exhibition yang nakkan untuk exhibition yang dibuat, dan crowdnya adalah untuk family. So kalau untuk family, maybe kita kena masukkan elemen-elemen karya yang dekat dengan family lah. So kita akan guide, so karya-karya macam gini. So kalau anda kata karya tu lebih kepada apa, untuk orang dewasa, orang yang lebih tu, mungkin art tu, mungkin style of art tu mungkin akan go to deep sikit lah, which is yang more to thinking punya ni lah, value. Okay, biar saya cabar sikit. Okay, okay. Sebab dalam bidang kreatif, right, kebanyakan yang kita dipelajar dan di, ditolak lah untuk buat sesuatu karya yang mencabar. Okay, mungkin okay, mungkin mencabar sikit, mungkin mencabar banyak. Tapi anda, tapi apakah yang anda tadi ceritakan atau? Okay, mungkin boleh, mungkin tapi boleh, biar tahu dengan siapa, untuk untuk siapa yang terima. Okay, so adakah ini juga bertentangan dengan visi sebagai artis lah, atau mungkinkah ini nasihat bagi orang yang nak? Bagi saya artis, memang memang juga adalah tentangan juga bagi artis, because artis kita boleh buat tapi artis kita kena buat meledak tu melalui betul-betul dari kita. But kita sebagai artis, kita kena tahu sensitivity which is orang lain, supaya kita, andai ada juga artis yang cuba contoh dia dia nak buat macam teguran untuk apa-apa saja isu yang mungkin sensitif bagi masyarakat. Memang artis ada juga buat, tapi this depend 100% on artis. Macam kalau artis tu memang dia dia represent seorang yang melanggar undang-undang, dia akan jadi seorang artis yang melanggar undang-undang. Ataupun kalau dia menjadi seorang artis yang yang ikut which is karyanya hanya orang cakap untuk memang apa, sesuai untuk semua masyarakat, pun dia akan buat untuk semua masyarakat, macam itulah. Jadi so, biar buat, biar artis dia, buat sendirilah. Yeah, because of artis, kita tak boleh, kita artis punya, which is kalau pengkarya, kita tak boleh cakap kita tengah buat karya, dah siap, contoh kita lukis gambar painting, dah siap painting, lepas tu orang datang, eh tak boleh buat senapang lah, kena buat lain. Tak boleh, because of artis punya, tapi kita hanya boleh pandangi pandangan. Contoh macam, kenapa you buat senapang? Which is kita tanya, bincangkan sesuatu benda lah. Bukannya kita tolak balik, because of artis ada dia punya sendiri punya pendapat dan sendiri pandangan. Contoh. Jadi kalau dipandang sebagai, bukan untuk bertantangan lah, tapi sebagai peluang untuk membuka bincangan. Betul, bukan macam tu. Yep. So macam contoh, saya ambil satu contoh artis Banksy, kalau pernah tahu. Banksy. Banksy. Yeah. Dia kritik politik, betul? Ya, yeah, ya. Yeah. Sebab dia to be artist yang suka kritik politik. But now, dulu orang agak tak suka dia. Because of why? Because of dia buat, dia sindir army, dia sindir of politician dekat sana. And then dia buat dekat wall. But now, sekarang karyanya diangkat. Yeah. So that's why, macam bila sesuatu karya tu ada isu, orang akan bincangkan karya tu. Dan in the end, apa karya tu akan jadi, itu depend on masyarakat. Artis akan keluarkan apa yang dia nak. Okay. So it's just my opinion lah. Okay. So, so kalau ada opinion. So macam yang Paul cakap tadi lah. Of course dia akan ada konflik di mana. Tapi apabila kita bercakap sebagai seorang artis, macam Cik Syazwan katalah, artis akan buat apa yang diorang rasa, apa yang diorang nak tujukan kepada publik. Sebab apabila kita lihat balik tentang istilah art tu adalah expression of of your mind. So apa yang berada di dalam fikiran artis, dia akan cuba tonjolkan kepada masyarakat. Tapi apabila kita bercakap dari segi professionalism, di mana kita
business apabila ada klien datang and then nak buat sesuatu karya, sesuatu mural, of course kita akan buat menggunakan kita orang punya minda, kita orang akan express sebaik mungkin, tapi dalam waktu yang sama kita cuba macam mana nak buat artwork itu adalah artwork kita, tapi dalam waktu yang sama dia menepati kehendak pelanggan. Saya rasa itu yang membuatkan, yang mencabar artis-artis untuk macam mana secara kritikalnya untuk dia buat sesuatu karya yang dia dapat express diri dia dan dalam waktu yang sama dia dapat memenuhi kehendak pelanggan. Sebab kalau kita sebab di Malaysia agak berlainan dengan di luar. Kalau macam di luar seseorang artis tu dia akan buat artwork dia, lalu kemudian dia akan cuba cari founder patron kan, untuk untuk dia enlargekan dia punya karya. Tapi di sini kita dapat dulu patron and then kita buat artwork dari segi apa yang patron nak. Tapi di situlah di mana itulah terjadinya critical thinking seseorang artis, di mana dia nak memenuhi kehendak pelanggan dan waktu yang sama dia untuk express diri, express dia punya karya. Okay. Jadi untuk jalan lagi lah. So I temu Syamsul kat acara Art in the City Kuala Lumpur, di mana mural design anda lah, design atau lukisan anda dipilih untuk jadi public art yang besar. Boleh ceritakan proses itu kak? Boleh. Permulaan dia adalah sebenarnya saya tak expect pun yang saya akan masuk dalam Art in the City. Sebab pada mulanya kawan macam approach, dia kata ada pertandingan, masuk lah. Lepas tu macam okay, saya pun fikir apa nak buat dalam 2-3 minggu and then saya dah dapat idea. Kemudian saya start cari gambar and then saya collagekan gambar. Kemudian saya hantar. Kemudian saya ingat macam expect tidak dapat, mungkin tak dapat lah masuk. Tapi mungkin disebabkan adalah konten yang saya cuba ketengahkan, iaitu racial tension. Yang mana sekarang pun kita macam biasa Malaysia memang sentiasa ada ketegangan racial dekat situ. Yang macam pada saya sebenarnya awak tu agak cynical, sebab saya agak bengang dengan keadaan di mana apa gunanya kita duduk di Malaysia jika antara sesuatu kaum tu sentiasa takut dengan sesuatu kaum lain. So macam what's the point become a Malaysian if you afraid other Malaysian, right? So I think this is stupid things to make. Okay, so jadi I nampak lukisan anda guna sign language untuk ejaan Malaysia disulitkan lah dalam fotograf kan. Okay, tujuan anda untuk highlight atau mungkin message untuk membawa orang bersama? Yang apa yang saya hasilkan di situ adalah saya nak educate orang. Saya nak membawa orang sesuatu yang okay, saya refresh balik. Saya nak macam nak mencari sesuatu yang supaya apabila orang tu tengok, semua orang akan belajar tak kira apa ni. Macam bila diorang tengok sign language, diorang akan tertanya macam apa benda yang dia cuba sampaikan. Kemudian dia akan cari. Kemudian bila dia tak tahu, mungkin there's some friends or maybe orang yang pakar dalam tu, dia akan tanya. Kemudian situ akan berlaku perbualan. Apa yang saya buat adalah untuk initiate something, some sort of movement. I think movement is macam terlalu big sangat kan. Tapi mungkin something act untuk diorang macam pelajari sesuatu. Di situlah bila kita mempelajari sesuatu, kita boleh kumpulkan seseorang di dalam satu tempat. Sebab kita tak kisahlah dia whether he's Chinese or Indian. When it come to learning something, mereka boleh belajar bersama-sama. I mean, I nampak pertama kali lah, I nampak Syamsul berdiri bertepian dengan lukisan. I thought, okay, itu memanglah
I dapat kenalkan itu ejaan Malaysia dalam sign language. Okay. Yalah, mungkin dah tujuannya lah untuk trigger thinking. Yes. Itu betul lah atau berjaya lah. Okay, so selepasan itulah sehingga sekarang dah beberapa tahun kan Kasturi dan Art Space berjalan dan anda juga ada blog, anda cuba buat video. Adakah itu dari segi pemasaran atau untuk tujuan pendidikan? Lebih tepat lah saya nak tanya. Apakah misi besar bagi dua-dua anda melainkan art secara komersial lah? Yang apa yang kami buat dalam Facebook dan Instagram itu more to branding dan marketing lah. It's just towards business part punya konsep lah. Okay. Lepas tu kita punya vision adalah kita nak createkan satu company, kita nak create satu creative company which is yang sangat kurang, bukan tak ada, tapi kurang kat Malaysia, which is company yang creative company yang ada menyediakan servis seperti mural, installation, art installation, yang ada sediakan sculpture. Itu apa yang kita buat dan kita nak, vision kita adalah kita nak orang tahu yang kejaya sebagai because of bila mentality of kebanyakan mentality of masyarakat which is kita dia fikir macam artis ni bila habis dia akan jadi melukis 100% melukis kat melukis satu lukisan. Kita tak nak jadi macam tu, kita nak dia ada satu sudut pandangan lain which is boleh jadikan sebagai satu part of business, boleh jadikan satu kejaya sebagai kejaya yang kreatif, kejaya yang ada genre kreatif, kreativiti manusia. So dekat situ bila kita kita cuba ketengahkan which is yang kita adalah satu kreatif yang ada wujud dalam Malaysia which is itu. So macam sekarang ni pun kita banyak Kasturi Studio sebenarnya kita adalah sebuah company, creative company which is kita sediakan perkhidmatan macam tadi saya cakap mural. So tapi kita banyak job dari segi mural because of ada macam permintaan yang tinggi dalam situ. Tapi dalam masa sama one day kita akan jadi satu big company which is kita ada team yang vision kita adalah kita ada team dalam 10 orang team Kasturi yang boleh create this something big lah which is buat sculpture yang besar. But benda tu pun dalam program jugalah. Itulah pandangan depan lah. You nak jadi Kasturi studio sebegitu besar. Tapi juga ada misi kan, kenapa anda nak capai tahap itu? Misi kita macam saya cakap, misi saya adalah nak tunjukkan dalam masa sama artis-artis lain supaya ada peluang macam ni, nak buka minda kepada artis-artis lain yang kita ada peluang macam ni, yang ada juga peluang yang lain. Tak adalah artis keluar nampak je artis ni buat mural, nampak je artis ni buat painting masuk galeri. I tak nak macam benda yang sama berlaku because this happened to me lah. Bila habis dia UiTM, I nampak artis, banyak artis semua buat painting masuk galeri. Macam nak ikut dia. Jadi untuk singkatan lah, nak majukan dia. Maksudnya sebab apabila graduate from fine art UiTM, basically either you become an artist or you become a cikgu. You become a teacher. Teacher. Lain lah. So we want to break that perception because we want to say that either you take fine art or graph photographer or some basically which you mean creative, you can make money out of it. Anda boleh buat kerja melalui apa yang anda belajar. Sebab basically kita orang tak nak bila macam basically parents lah bila macam ambil art nanti macam kau nak kerja apa nanti? Kau ada kerja ke? Which mean kami nak tekankan yang basically ada. Yang itu adalah basically mission kita orang lah, nak break the skeptical of masyarakat. Okay lah, jadi bukan saja type
peluang, memberi peluang kepada artis yang akan datang, tapi juga mengajar awam yang ramailah. Yes, betul. You know, artis dan art bukan setakat buat lukisan penting. Betul. Ada juga dari segi pandangan, dari segi kenyataan, bukan, jadi peluangnya bukan terhadlah saja. Okay. Sebab bila kita tengok bila trace back balik history, mostly banyakkan artis adalah he's an artist, he's an architect, he's a engineer. It's like Leonardo, right? He's the scientist. So basically there's a lot of creative mind that you shouldn't focus on. If you know making painting, you should focus making painting. No, you should explore something else. So then the industry of art scene will be more vibrant, more luscious. Okay. Let's see. Nak tanya apa lagi? Kalau macam tambah sikit Boleh. Untuk apa yang kami buat, which is adalah untuk kita personally saya nak cabar diri saya lah. Okay. Sampai mana apa art ni boleh dibawa. Okay. How far, benda berapa banyak, berapa besar dan berapa jauh art ni boleh pergi. Because of my lecturer ada cakap dengan saya yang art is not, because it's not just art. Maksudnya bukannya art ni bukan hanya melukis saja. Dia besar, macam kita boleh sampaikan melalui talk, buku, anything, yeah, which is, dan dalam masa sama juga macam saya nak tengok bila sesuatu tahap ni, bila kita, contoh kalau saya dapat sampai sesuatu tahap ni, dalam masa sama saya akan buka mata-mata orang lain, especially artis ataupun fresh graduate ataupun student yang bahawa peluang menjadi artis ni sebenarnya besar kat luar. And then saya tak nak jadi satu lagi mentality, which is of takut nak ambil seni ataupun macam contoh kecil-kecil nak sambung belajar, minat seni tapi takut nak mohon faat, takut of because of future. Takut because of future. Kita orang tak nak benda tu berlaku. Of course it's not easy bila kita jadi artis, bila kita jadi kita business dalam art, of course it's not easy. Tapi kalau kita tak start hari ni, and then kalau kita tak start hari ni, and macam mana benda tu nak jadi? So kita kena start hari ni dan buat sehabis baik lah benda tu. Okay. Boleh cerita sikit mungkin klien atau pengalaman atau situasi lah yang mungkin yang baik lah, yang paling best punya experience. Ada cerita macam itu? Rasa yang paling best experience adalah bila kita first kan, first dapat tawaran job, komisen pertama lah. Komisen pertama daripada syarikat Teraju. Teraju, which mean dia funded dan benda tu di organize oleh Khazanah Studio. Khazanah Studio is the one that do laman seni Seksyen 7. Okay. So itu adalah job pertama yang Khazanah Studio bagi kat kita orang. Dan itulah penentu kepada di mana kami sekarang. Sebab projek itulah, itu adalah projek yang pertama. Dan time tu kita orang 6 orang artis saja yang macam baru keluar, tak tahu apa, macam mana nak jual, macam mana nak jual awak semua. And then kita orang dapat tawaran tu, start pada tu, and then kita orang buat job tu, which means kita orang paint lah mural, ada berapa? Ada 15 mural, which means setiap satunya adalah 13 kali 13 kali 8. Itu kaki atau meter? Kaki. Okay. Ada 15. Tapi dia ada different size lah. Different size. Ada yang 13 kali 20, 13 kali 15. Okay. So bila dan itu juga adalah sebab masa belajar,
kita orang biasanya paling besar pun kita orang pernah lukis adalah 8x8. so boleh tengoklah kan, basically range from 2x3 kaki ke 8x8 kaki, itu paling besar lah. So bila kita orang dapat job tu, dia macam seronok lah, sebab kita orang dapat, kita orang nampak ada orang nak lukis besar-besar ni. Yeah. And then untuk, bukan untuk rumah tapi untuk display kepada ni, kepada masyarakat. So kita orang macam okay, tak apa, kita buat work ni. And then kita orang buat, and then work tu pun dah siap. And then duit yang kita orang dapat daripada mural tu, job tu, itulah yang kita orang buat buka daftar dengan SSM. Yeah. Buka account. So itu wang yang digunakan untuk, yes, sebab semuanya keluar, yes. I mean, wang yang diterima digunakan untuk buka sendiri sebagai syarikat. Yeah, syarikat. Sebab basically kalau biasanya, kebiasaannya kalau macam orang yang tak tahu, dia biasanya bila dia dapat sejumlah duit macam tu, biasanya okay kau ambil separuh and then terus habis. Kemudian itu dia macam membunuh dia punya, sebab kita orang sebelum tu pun kita orang dah tahu yang benda ni akan jadi something yang besar, company ni akan jadi besar. Kemudian justru daripada awal lah kita orang kena start rangka macam mana untuk ke sana. Oh, okay. Ke mana untuk ke tempat yang kita orang nak tuju. So dari situlah kita orang dah mula layan diri kita orang sebagai owner of the company. Bukannya we are not bukan saja macam freelance, bukan freelance. I think this is the most important thing, because if you want to, sebab macam if you do freelance, kalau awak buat freelance, takkan you nak buat freelance sampai dah tua, umur 50 still doing illustration, umur 60 still doing illustration, right? So you need to think of the future. If you dead, and then what happened to your family, or what happened to your child, then that's the company, the concept of company came in. Okay. Because when you have a company, bila kita ada company tu boleh berjalan dengan sendiri tanpa ketiadaan kita. And then I think that's the big achievement lah for me lah. Syarikat bukan setakat buat image profesional lah dan service profesional, tapi juga buka juga vehicle lah untuk menghasilkan VC anda. Yes, okay. So bukan setakat dengan umum lah boleh terima wang, ganjaran, kerja, tapi juga untuk branding dan pemasaran secara profesional, bentuk profesional, dan juga untuk menjalan dan menghasilkan visi jangka panjang lah. Betul. Okay. Sebab basically masih start daripada kita orang build up company sehingga sekarang kita dah berapa yang kita dah habiskan, berapa banyak untuk build up. Rasa macam okay lah. lebih daripada 100,000 lah. Okay. Untuk putar balikkan soalan sekarang. Okay, itu masa mungkin dikata paling paling best lah situasi. Apakah situasi yang boleh dipanggil pahit? dan bagaimanakah anda merentas cabaran itu? Paling pahit kalau for being freelance ke ataupun artis ataupun business ke, paling pahit saya rasa bagi saya duit lah. Bila you stuck for the month or for 2-3 months, you tak ada duit, you tak ada income, you buat work, you dah spend maybe dah beratus-ratus, you dah beli lukis, and then you dah pamerkan, you dah ni, but you tak dapat itu baik bagi saya. And then benda ni juga yang banyak artis which is stop to be artist. So this situation pun sama happen dekat kita orang punya friends pun sama, ada berlaku sebenarnya sama, which is
dah buat painting yang banyak, mungkin dalam quantity of 20 painting kan, dah masuk berbagai-bagai galeri, dah masuk ke mana-mana ni. Bila dah sampai 6 bulan dah tak ada pulangan. So yeah, sama juga happen pada kami. Itu adalah sangat detail pada peringkat awal. Kita ada job for bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan kelima dah ada job. So si happy lah. Masuk bulan ke-6 tiba-tiba tak ada orang nak job. So dekat situ macam mana susahnya kita bila tak ada duit, but kita have to move on. Maksudnya kita kena jalankan juga, which is macam mana dengan contoh duit yang ada masa tu. Kalau saya ingat masa awal-awal sebelum ada kasus studi ni pun, awal-awal lagi saya ingat lagi masa tu sebulan saya dapat RM50 kan. So macam mana dengan RM50 tu kita nak share studio, sewa studio, duit makan, duit untuk berjalan lagi, keluar lagi. So macam mana dengan RM50 tu boleh dibantu. But the best is bila kita duduk dengan kawan-kawan, kita duduk, so kawan-kawan dah ada membantu juga. So bagi saya lah, itu my punya ni lah, bila tak ada duit dan sangat susah bila kita tak dapat pulangan balik lah. So itulah yang paling hard. Okay. You nak tambah? Bagi saya, pengalaman pahit adalah of course apabila when kita berjumpa dengan klien, ada setengah kadang klien, tapi basically yang most common adalah bila kita post sesuatu karya, orang akan kata, boleh buat free tak? Bila macam buat portrait and and then post just post for fun kan, and then ada buat free, ada buat free ah, and then ada yang kadang bagi gambar terus, bagi gambar dia tolong lukis, and then bila kita kata macam okay harga sekian macam ni, terus senyap. Ayalah. Sebab dorang and then itulah satu je yang pahit pada saya adalah masyarakat masih lagi anggap macam kerja artis ni adalah kerja hobi. Something hobi yang yang kamu buat pada waktu macam waktu terluang, macam tak ada kerja and then baru buat padahal sebenarnya itu adalah kerja kita orang. Dan yang pahitnya dekat situlah basically sebab tapi dia macam mana benda tu yang membuatkan kami lebih kuat untuk terus berkarya, terus bekerja. Sebab benda ni kadang-kadang bila sebab we artists usually our client is manusia, and when manusia there's a lot of emotion going on. Apabila berlaku benda macam tu, dia membuatkan kita reflect balik kepada diri, self reflection, and then on what happened. Okay. So kalau begitu, I nak hampir kepada penutup lah. Okay. Jadi biasanya pada rancangan Plusma-cast, I tanyakan tiga, I cuba mendapatkan pandangan anda berkenaan dengan nasihat yang akan datang kepada orang yang nak masuk bidang ini. Jadi mula-mulanya, apakah nasihat atau apakah pandangan lah untuk memberi kepada yang minat masuk bidang artis? Okay. Ini bermula dari setakat idea lah yang mungkin masih muda. Pada yang sesiapa macam especially lah parents, ibu bapa, bila anak tu bila anak suka melukis, jangan discourage orang, jangan orang tu, sebab basically kalau nak tahu adalah art also juga boleh dijadikan sebagai terapi. Basically ada di kajian saya ada baca di mana kanak-kanak yang terdedah kepada seni ada chances 30% untuk lebih excel dalam hidup diorang. Diorang lebih berjaya bila diorang masa kecil ibunya bagi lukis, ibunya bagi conteng. So and then kena jangan berhenti. Jangan if you like to draw, then don't stop drawing. Whatever happen, just jangan berhenti sebab bila melukis ni ia adalah orang panggil psychomotor, something that you build up when you do it.
So when you start duit, then bila kamu dah berhenti, kemudian kamu nak mula balik, dia akan jadi susah. Sebab kamu punya psikomotor dah, skill kamu dah tumpul. Okay. So macam pendapat saya pula, untuk yang baru ataupun yang terlalu minat dengan lukisan, saya rasa mungkin you boleh teruskan melukis dan jangan macam Syamsul cakap tadi, jangan berhenti. Because of why? You punya, kalau you sentiasa everyday you lukis, secara tak langsung you punya teknik of melukis tu akan lama-lama dia akan naik. So jangan stop melukis lah. Dan dalam masa sama, kalau macam mana nak nampak lagi baik, banyakkan meniru lukisan orang. Banyakkan sebab konsep of belajar lukis ni ataupun seni ni dengan tiru. So kalau salahnya dulu saya sangat-sangat lukis tanpa meniru. So macam imagine, so benda tu akan jadi tak lawa. So bila tak lawa, benda tu akan jadi frustrated pada kita. So jangan frust pada lukisan, keep going buat dan sentiasa proof lah, because of benda ni of process. So kita tak boleh nak argue hari tu kita buat tak lawa, hari tu terus tak lawa sepanjang masa. No, kita insyaAllah benda tu akan berlaku lagi lah, meskipun akan lagi berlaku perubahan. Cuma macam nasihat saya macam tadi, sentiasa meniru dan improve. Which is, kalau hari ni lukis katun, try lukis rumah, try lukis kereta, try lukis new things dalam masa sama. So nanti benda tu akan improve juga. Okay, so yang kedua, untuk orang yang okay, dia ada idea dan okay, dia nak kerjakan idea. Okay, jadi dari segi pengajian atau kemahiran lah, bagaimana mereka nak develop skill itu. Okay. Oh, di mana mereka nak develop? Bagaimana develop skill? Kalau macam baru habis baru habis graduate ke? Bukan, yang nak masuk grad. Yang nak masuk pelajaran atau pengajian. Oh, yang masuk tahap pengajian, which is kalau nak masuk tahap pengajian, first you kena tahu apa yang you minat. Okay, which is adakah you memang minat on animation? You betul-betul minat on graphic or photography or benda-benda kreatif lah. Kalau apa yang kami buat, kalau apa minat-minat yang macam kami yang kami buat ni, saya suggestkan masuk kepada fine art lah, ataupun seni halus di universiti lah. Boleh dekat universiti ni, dekat universiti ada yang dekat USM ada, dekat UiTM ada. So banyak juga universiti yang ada course ni. So sentiasa tengok juga you punya minat dan masa sama you follow orang-orang yang artis ni, okay, tanya dia kat mana dia belajar. Kalau contoh suka sesuatu artis tu, tanya dia kat mana dia belajar. So contoh kalau artis cakap dia belajar dekat sekian-sekian, so masuk kat situ. So itu untuk yang baru nak ke ni lah. Dan yang yang pada saya, yang pada mereka yang dah macam baru nak masuk ataupun sedang belajar, gunakan masa yang ada tu dengan sebaik mungkin. Macam of course bila anda belajar di macam UiTM kan, kan di situ kebanyakannya pensyarah kat situ semuanya adalah professional penggiat seni tanah air yang masih lagi aktif buat karya. So gunakan peluang tu untuk cari mentor. Yeah. Find your mentor, because jika anda belajar berseorangan, anda tak tahu di mana kekurangan anda. So sentiasa cari mentor, kemudian start tengok di mana peluang anda boleh ekspreskan anda punya kemahiran. Cari di mana mungkin ada event atau institut-institut yang jika anda tak boleh pergi ke institut, mungkin ada kelas-kelas melukis yang ditawarkan. So even you can go to Jalan Konle. Jalan Konle, di situ ada perkampungan artis. Pergi di situ, kalau pergi hari-hari and then minta diorang, sebab kebanyakan artis ni diorang diorang nak mengajar. Diorang okay, jika ada orang datang, encik tuan saya nak belajar melukis, then diorang akan ajar sebab diorang pun diorang suka untuk mengajar. So jadi cari mentor and then jangan berhenti untuk berkreatif. Okay. Dan soalan ketiga, dari segi proses ni lah, yang dah keluar pengajian, okay, I nak cari kerja, cari makan, apakah nasihat bagi
yang muda ke, masuk kejaya lah. Nasihat dia kalau macam seseorang tu dia ingin jadi artis, pastikan dia jangan terlalu shallow tentang title of the artist. Jangan kata bila kamu adalah artis, kamu tak boleh buat benda lain. Sebab most basically kami ada je yang kawan-kawan artis yang he become an artist, but at the same time he doing sculpture and then he do freelance for photography touch up for something like that. So jangan terlalu pegang dengan title artis tu. Tapi dalam waktu sama kena rangkakanlah, sebab you always have like in business it's called projection, right? So in this the same way as artist, because kalau kamu nak jadi artis, kamu kena tahu bila kamu nak berada di satu tahap yang tertinggi dalam bidang artis tu. Macam kamu give yourself some time, macam okay aku cuba jadi artis dalam 5 tahun. Even pelukis tanah air negara Yusof Ghani said the same thing pada kita orang. Dia cakap bagi masa kamu masa sebanyak 5 tahun untuk jadi artis. Kalau tak boleh, maknanya memang you cannot, memang kamu tak boleh jadi artis. Sebab bila fikir secara logik, mustahil dalam 5 tahun tu takkan ada satu pun yang maybe you land a job as an artist, right? Mesti dalam 1 tahun tu mesti akan ada 2-3 kerja yang mungkin ada 2-3 exhibition yang kamu boleh masuk. And then sama juga dengan orang yang untuk membuat bisnes macam kita orang, sentiasa seek out for platform that you can sell your artwork. Cari macam contoh di Malaysia mungkin even my spaces mostly kebanyakannya karya di dalam my spaces adalah karya daripada luar, artis luar, di mana kita orang pun kumpul juga artis luar untuk kita orang pasarkan. Sebab kita orang tahu mostly tak banyak platform di mana artis untuk pasarkan diorang punya artwork. So itu adalah satu inisiatif kita orang lah, kita orang buat. And then sentiasa cari cara untuk macam mana jual. Jangan hanya macam you tumpu pada satu gallery untuk jual. Tumpu pada lain juga, jumpa orang, make friends, all that stuff. Ada apa? Okay, pandangan saya pada yang dah habis belajar lepas tu nak jadi professional artist ataupun nak jadi apa yang you nak jadi, first thing is you kena persediapkan diri you sendiri. So ada berapa benda yang perlu sediakan pada diri sendiri. First thing adalah disiplin. Okay. Because of to be a success artist, you kena ada disiplin. Okay. Dengan juga first is discipline. Kedua, you kena ada attitude. Okay. Attitude dalam menjadi artis. You tak boleh jadi artis yang macam contoh you tak suka orang ni, you kena ada good attitude of being an artist. Okay. Dalam sesama, you kena rajin. Tiga benda ni, disiplin, attitude, and then you kena rajin. Kalau you tak ada tiga ni, you susah untuk jadi artis yang berjaya lah. Dan yang keduanya, you kena cari, okay, ini saya punya cadangan. You suka tengok dalam Malaysian artis yang mana you suka. Okay, kita ada banyak Malaysian artis yang style, pelbagai style. So you tengok macam mana, contohlah Gravita artis pun ada ramai yang ada style. So you contoh you suka artis ni, so you nak jadi macam artis tu, cadangan saya, you follow artis tu selama setahun. Which is maybe you call dia ke, you tanya, hi saya nak bekerjasama dengan you ke, nak belajar ni. So follow dia setahun. Cukup setahun, kalau andai kata you suka dengan dia punya, sebab dalam setahun tu you boleh belajar dengan dia teknik, cara jumpa-jumpa dengan orang, cara handle job, contoh macam mana nak siapkan dinding menggunakan teknik cat ke, menggunakan teknik spray ke, airbrush ke. You kena follow orang. Kalau you nak cepat, you tak boleh sendiri, you keluar belajar, you duduk studio, you buat style you sendiri,
and you tak follow orang, nanti you akan terumbang-ambing and then you akan stuck. So itu happen kat saya lah, sebab saya tak ada references artis dan tak ada follower. Saya tak ada follow orang. So bila saya ada follow orang, saya ada ikut orang dan saya nampak benda ni, so ini cadangan saya lah untuk yang tu boleh follow. So sebab ada ramai artis yang artis yang kat luar pun banyak suka bila you datang nak belajar. So banyak sangat artis kat luar memang willing to help. So jangan malu, jangan segan lah. So jangan takut pada artis, artis tak makan orang. Okay. Jadi itu hampir akhir. Now, sekarang I beri akhir kata kepada anda. Kalau anda mungkin ada nasihat, ada cerita atau last word atau selfless promo lah you nak buat. Macam yang tadilah cakap pasal nak tambah tadi yang tadi. Satu lagi adalah jika ni this is dari segi business, sentiasa tengok luar daripada keliling. Kena think outside the box, because basically pun kalau kita orang pun dah tengok di Malaysia tak ada lagi yang orang jalan, bukan tak ada lagi, sedikit sangat yang orang jalankan bisnes sebagai macam especially macam painting ataupun lukisan mural atau sculpture, sebab tak ada lagi yang biasanya kita akan jumpa orang tu sebagai perseorangan, bukan sebagai sebuah syarikat. Sebab kita orang pun ada inspirasi dari kita orang pun ambil contoh-contoh daripada orang-orang tokoh-tokoh yang membuat bisnes tapi bukan dalam art. So diorang kena itulah. So and then untuk yang yang tadi, soalan tadi, sambung, saya rasa nasihat saya lah adalah tak kira apa yang anda buat, sama ada seni kreatif, fotografi ataupun design, adalah sentiasa committed dan fokus dalam apa yang anda buat. Jangan buat sesuatu and then tinggalkan. Sentiasa secara terus-menerus buat. And then jangan tutup telinga lah bila ada orang kata macam ada orang kritik secara negatif kamu, apa yang kamu buat. Jangan, tutup je telinga dan terus buat apa yang kamu nak buat. Itu je. Kalau okay, sekarang ni tadi kita dah banyak cerita pasal artis, kita banyak cerita pasal artwork. So macam last word saya ni, saya nak buka pada umum lah, masyarakat, which is masyarakat perlu menerima nilai-nilai seni ni, perlu appreciate. Okay, tak perlu beli pun tak apa, tapi appreciate, which is sanjung sesuatu seni itu sebagai satu, sebab seni ini adalah dia akan membawa satu elemen yang banyak dari segi of positive thing, dari segi of penceritaan, dari segi of history, kan? Kalau macam kita tengok pun sejarah-sejarah lukisan pun sangat-sangat relate dengan lukisan, banyak relate dengan sejarah. Kalau kita tengok, kalau macam mana kita nak tengok sejarah Malaysia dulu, kita kena pergi museum. Kat museum tinggal apa? Banyak-banyak karya-sekarya yang tinggal kat museum. Contoh macam ada karya keris tu, salah satu keris, salah satu seni juga, seni kreatif. So saya nak masyarakat terima dan open minda untuk terima art ni sebagai satu benda yang baik, benda yang positif, benda yang orang cakap sangat bernilai lah. Because of kadang-kadang bila tengok kat street ataupun ada banyak tengah jalan-jalan nampak satu lukisan kat luar tu, jangan pandang rendah pada sesuatu lukisan tu, because of tu hasil lukisan tu, artis tu nak hasil satu lukisan tu pun it's not easy. So kena appreciate lah apa yang artis buat. Dalam masa sama, kepada parents yang ada anak which is yang berada dalam minat dalam dunia seni ni, bantu dia untuk cari maksudnya support dia dan bantu dia untuk ke arah seni lah, because of jangan takut future, because sekarang pun banyak art, sekarang banyak dah diangkat, graffiti artist semua, graffiti pun dah diterima pun dah banyak, di orang cakap karyanya dah banyak diterima dan di
dia jadikan part of business, jual dan beli karya. So benda tu tak perlu takut. Dan so kalau macam perlukan lagi ilmu ataupun apa-apa yang lain pun, maybe mungkin tak dapat ni, boleh tanya kat kita punya page kat macam kat studio ke, boleh tanya kat kita orang, tak ada masalah, kita boleh bantu pada siapa yang nak tanya anything plus art. Boleh macam ni lah, kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan seni, boleh follow Kasturi Studio dan juga Mak Spaces. Dan jika anda melihat ni di YouTube, di Plusma-cast, so saya minta anda share dan like video ni banyak-banyak, dan share supaya anda lakukan tugas anda sebagai salah seorang yang memberitahu pada orang apakah seni kreatif ini. So macam yang apa yang Encik Paul ni buat ni adalah sangat sangat satu sangat yang bagus, sebab jarang ada orang yang nanti tiba datang nak interview kita orang. So apa yang dia buat ni adalah sangat satu yang bagus. So anda tunjukkan anda punya penghargaan dengan anda like video ni, anda share kepada semua orang yang anda kenal, supaya anda dapat pemahaman tentang berkenaan dengan dunia, bagaimanakah dunia seni ini sebenarnya. Itu sahaja. Okey, jadi untuk akhir kata saya lah. Okey, kalau tuan-tuan, puan-puan, adik dan abang kak nak tahu lagi berkenaan dengan Syazwan dari Kasturi Studio dan Syamsul dari My Art Space. Okey, anda boleh lihat pada slide akhir atau dalam deskripsi, dalam tulisan di bawah video YouTube ini, bagaimana untuk berhubunglah dengan mereka, mungkin melalui laman web mereka atau mungkin melalui email dan lain-lain. Okey, jadi dengan begitu I tutup video ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Syazwan. Thank you so much. Syazwan. Okay. Syamsul. Okey, dan begitulah Plusma-cast bagi minggu ini. Harap anda semua harap semua anda balik lagi minggu depan untuk episod yang lain berkenaan dengan bidang kreatif yang lain. Okey, terima kasih. Bye.